beta jauh dari Yesus. Tak pernah beta mau kenal dia. Cemburu terhadap milik orang lain. Kadang-kadang kita ini cemburu terhadap orang lain pun milik. Kita mau itu orang lain bumi. Kita merasa cemburu sekali karena orang lain memiliki sesuatu. Apalagi kita tidak memiliki. Kita suka yang itu tapi dia yang dapat. Ah, ini membuat kita cemburu, saudara-saudara. Hati-hati dengan cemburu. Karena cemburu itu bisa berakibat sesuatu yang tidak baik. Orang kalau cemburu karena cinta, dia bisa bunuh orang. Bisa lompat dari atas jembatan, bunuh diri. Karena dia merasa hidup sudah tidak berguna. Hati-hati dengan cemburu. Tapi yang kedua, saudara, berkaitan dengan kita cemburu karena orang lain telah memiliki apa yang belum kita miliki. Orang lain sudah memiliki apa yang belum kita miliki. Kadang-kadang nih saudara, ini dia pemaksud begini. Kita tidak tega kalau ada orang lain punya sesuatu. Kita tidak tega. Kita tidak mau, kalau tidak tega itu berarti kita masih pakai kasih sedikit. Ini kita tidak mau ada orang sesuatu, ada punya sesuatu. Itu orang punya jabatan juga kita tidak suka. Itu orang beli ame oto satu juga kita tidak suka. Itu orang bikin rumah baru juga kita tidak suka. Seringkali orang taruh di penghiasan di muka juga kita tidak suka. Macam-macam kita tidak suka. Tidak sukaan itu yang sebenarnya mencirikan kecemburuan kita. Cemburu terhadap orang lain pemilik. Tetapi kita cemburu dan kita berharap orang lain jangan memiliki itu. Kalau mau kita yang miliki saja. Kalau mau ada apa-apa datang ke kita. Kalau mau kitalah yang menjadi inti dari itu. Nah, kasih tidak begitu. Sampai satu saat beta jatuh, tengah ada yang peduli beta.